Mampus kau. Mampus kau, selesai, selesai. Halo guys, kembali lagi di channel saya, Mr. Gaming. Kali ini kita pengen lanjut main game horror ya. Jadi game horror kita ini judulnya Paranormal HQ atau Paranormal Hong Kong ya. Jadi di episode sebelumnya kita sudah berhasil mengusir hantu berkaki empat. Ternyata dia takut dengan cahaya, coy. Dan kemudian kita juga berhasil membuka pintu rahasia dengan mengumpulkan 3 jade ya, kalau nggak salah ya. Ya benar, 3 jade. Dan kita masuk ke ruangan ini, coy. Jadi kemarin kita berhasil mendapatkan satu buah kacamata yang mengubah penglihatan kita menjadi berwarna ungu, kalau nggak salah. Nah, ini ada di depan gue ya. Oh, kalau begitu kita langsung lanjut ke gamenya aja ya. Jadi ini kacamatanya, coy. Kita coba ambil lagi ya. Oke. Wih, suaranya begini. Oke, jadi ini di kita ini sekarang masih penasaran dengan isi video rekaman punya temannya. Kayaknya sih yang kita cari itu, coy. Jadi kita masih nggak tahu misteri apa di belakang hantu ini menjadi mengganggu kita, coy. Oh, kalau begitu kita coba cek aja ya. Ada apa dengan kacamata ini ya? Apakah mengubah apa yang saya lihat ya kan? Di sini nggak ada item lagi, cok. Oh, ada step. Ternyata ada step. Ada langkah kaki, coy. Wah, istimewa sekali ya kan? Langkahnya kemana ini? Jadi ngeliat ke bawah terus dong. Gak bisa lewat dari sini, coy. Oh, hah? Apa maksudnya? Ada A. A? Tadi gue sudah berusaha pencet loh, nggak mau kebuka. Oke, ini kita nunduk gak bisa diri ya? Oh, bisa berdiri. Ini jadi rumah bambu gini, coy. Saving, oke, nice. Oh my god. Slow. Loh, kok jadi masuk modern lagi, cuk? Tutup dulu pintu, bisa nggak? Cuk, menghindari hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi apa maksudnya itu ya? Wah, ini kursi penontonnya banyak kali ya kan? Gue kemana ini? Ke atas panggung ini kah? Oh, ada jalan. Kita berada di belakang panggung. Ada puzzle lagi kah ini? Ada yang bisa kita ambil nih. Free ticket. Oh my god, puzzle yang sama kita waktu di rumah, coy. Something is missing. Ya, sepertinya ada yang kurang ini, ada yang hilang ini. Dan yang pasti harus kita cari ya kan. Kita cari dari mana dulu ya kan, banyak banget, luas banget. Oke, kita coba cari pelan-pelan, cok. Gelap banget sumpah. Di gua gelap banget. Oke. Kita coba lari aja ya sambil lihat di kursi ini. Itu apaan? Mana ini itemnya, cuk? Nah. Oke. Apakah cuma satu ini aja barang yang kita perlukan? Kita coba ya.
ini yang gue belum periksa berapa nih, kurang lebih 5 kursi ya. Kurang lebih 5 baris, coy. Kalau memang masih ada item yang perlu kita cari. Ush. Kenapa sih masih ngagetin terus? Hah? Terus? Kawai, kawai. Mai sawa. Oh, ada Katie di situ, ada Katie. Kau kenyo pin tau ah. Oh my god. Ada Katie, padahal sudah ketemu Katie loh. Oh. Jadi berserakan ini. Maksudnya ya? Ini apa ini? Hah? Bisa kita... Ini logonya sih macam logo... Bukan logo ya, simbol ya. Simbol yin dan yang. Itu ada cahaya juga di situ. Oh. Oke. Gue coba pasin dulu deh. Apa maksudnya gue gak tahu. Dan di sana itu ada juga, coy. Ini gue lihat di sini ada juga nih. Apa sih maksudnya? Apa gue harus pas short ke lampu itu juga ya kan? Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi, coy. Ini ada sesuatu yang kelewatkan kah? Itu ke arah situ. Bentar, kita coba periksa. Oh iya, ada banyak ini. Ada banyak ini. Jadi kita perlu apa ya? Lokasi biar bisa mereka jadi satu gitu. Kita coba, coy. Kita coba ya. Gua juga benar-benar asli bingung juga nih. Gak bisa. Ada total ada 3 ya. Hah? Oke, itu ada petunjuk tuh. Kayak ini petunjuk. Kok baru ada scene-nya ya kan? Itu sorotan dari mana itu? Oh nih. Ini ya. Hah? Siapa yang datang? Oh my god. Oh my god, itu dia. Oh my god. Mana dia, coy? Kita coba untuk nanti kalau dia datang kita coba kabur ke samping ya. Kita coba menggunakan lampu sorot itu, coy. Oke. Kayaknya sih kayak gitu. Kita coba aja ya. Kita coba aja, coy. Ini jadi kalau alat ini gua aktifkan itu hantunya datang, coy. Let's go deh. Kita coba, coy. Kita coba. Oke. Nah, ya kan? Ya kan? Dia datang. She's coming one shot. Oke, dia datang. Kemudian teriak sekali kita kabur, coy. Oke, okay, dari situ. Oke. Okay. Mana? Eh, mana senter sini? Oh, buset dah. Telat kita. Astaga. Mana ya posisi? Oke, kita coba lagi deh. Kita coba lagi. Penasaran banget. Oke, penasaran banget nih. Thank you.
Fix dah, pasti dia kalah sama cahaya itu, gue yakin dah. Tinggal nyorotnya aja yang susah. Ayolah, ayolah. Oke, dari situ. Hujan, sini dulu coy. Sana dulu, sana dulu, sampai sana. Oke, ini sudah aktif, ini sudah bergerak coy. Sudah saatnya kabur. Ini mati loh, mati loh. Berhasil, berhasil. Tapi suaranya masih ada, coy. Suaranya masih ada. Ayolah. Lama kali ini apa sih? Oh, datang lagi kan? Datang lagi kan? Datang lagi kan? Kita ke kanan aja deh. Kita ke kanan, kita ke kanan, kita ke kanan. Kita ke kanan sini tadi. Oh, ini jadi dah. Mampus kau. Oke, cara kita berhasil coy. Cara kita berhasil. Oke, come on. Please jangan datang lagi, please jangan datang lagi. Please jangan datang lagi, please jangan datang lagi. Ya ampun. Udah mau selesai kok. Ayolah, please dikit lagi. Waduh, kebakaran dong. Terus? Oke, kita lanjut mengejar Katie di sana. Waduh. Kok gue menghindar kayak ngindarin api aja gue, asli. Serasa real banget, cok. Sumpah dah. Mampus kau. Mampus kau, selesai, selesai kau. Mati deh, kita berhasil, cok. Kita berhasil. Kau mampus kau. Yes. Senang banget sumpah dah. Oke. Satu hantu. Nyanyi lagi ya. Please. Aduh, semoga ini gak copyright ya. Anjay, ini hantu. Suara Katie kayak itu. Oke. Anjay. Buset dah. Ini apa kau karaokean atau gimana kamu Katie? Kok jadi panjang ya? Lorongnya? Gelap banget sumpah. Gue gak berani lari cuk. Balik ke rumah modern lagi ya kan? Balik ke rumah modern lagi ya kan? What? Apa yang terjadi, cok? Hah? Where am I? Kunci? Kok kayak di tempat kita kerja ya? Gak bisa lari ya kan? Ya kita di kantor ini. Kita balik tempat bikin kita kopi. Yes, aku tahu itu vending mesin. Kalau nggak salah kemarin jam 3:30 ya. Ini sudah mau pagi, cok. Nah, ada dokumen gak tuh? Kamera terkutuk. Ini perlu gue baca, cok. Ini perlu gue baca. Kayaknya sih ada penjelasan sedikit di sini. Oke. Oke, jadi di sini gue coba mengartikan sedikit ya yang sekiranya gue paham dari dokumen ini, coy. Jadi sini dikatakan kamera terkutuk. Jadi kamera terkutuk ini menyimpan misteri yang di mana sudah diperjualbelikan, coy. Jadi setiap pembelinya, bukan setiap pembeli ya, di sini dikatakan ada pembeli yang kemudian mendadak hilang setelah melakukan transaksi. Dan menurut rumor, kamera ini setiap orang yang memilikinya itu mengalami siksaan dan bahkan dibunuh, coy. Entah apa itu isi kameranya atau pemiliknya, tapi di sini dikatakan pemiliknya ya. Kemudian setiap lokasi yang ditangkap oleh kamera ini menduplikasi, menghubungkan ke alam lain, coy. Another dimension. Kemudian setiap
kamera ini merekam apa saja yang dia rekam itu mendadak hilang atau pindah ke tempat dimensi itu, coy. Waduh, misteri banget ya. Oke, coy, kayaknya sih kita mulai sedikit dicerahkan sedikit, coy. Jadi ini kasusnya ini ada di apa isi rekaman itu, coy? Apa yang sebenarnya terjadi? Anjay, sudah jam 6 aja nggak tuh? Oke. Ini kita berada di kantor kita ya, coy. Nggak tahu kenapa kita mendadak pindah lagi ke kantor kita. Apa itu? Terisolasi, coy. Kita nggak bisa keluar. Hah? I can't open it. Oke. Waduh, jalan ke lorong lagi, sumpah gue. Deg-degan banget, sumpah. Nah, ya kan? Kunci. Terkunci. Oke. Ini seharusnya jadi ruang rapat ya. Masih ada jump scare ini. Kagak ada apa-apa, coy. Kagak ada apa-apa. Ganjel, tumben ya bisa ada. Waduh, jadi berantakan semua, coy. Ada suara serem banget di depan. Oke. My computer. Ya, emang komputer kamu itu. Coy, kita semacam disuruh ngikutin dia, coy. Sumpah gue kebawa suasana banget, sumpah asli. Sumpah dah. Tuh, ada siapa itu? Tuh ada siapa itu? Itu ada siapa itu? Ada apa ini sebenarnya?
gua ya tadi ya? Bukan, hilang bayangannya. Coy. Bukan yang ini kebuka, yang mana? Di sini ya? Oh my god. Aduh. Ada yang datang dong. Ada yang nyalain bel. Lagi nih. Suaranya di sini, coy. Komputer gue kan? My God, ada orang, coy. Ada suara perempuan. Hilang enggak tuh? Jantungan bahaya banget, sumpah. Ada suara lagi ya, kan? Sumpah, coy. Ini gue udah merinding semua di badan gue, coy. Sumpah. Main-main bel. Foto yang begini semua ya.
Ada komputer yang bisa kita periksa, coy. Oh, videonya, video rekamannya. Apa ini? Enter kah? Hello, 欢迎来到逃出灵界点，我系阿琪。而家我已经到咗慈秀村嘅停车场啦。听讲呢个屋全城都会有灵体喺周围游荡。今日咧，我就带咗鬼仔特制嘅测鬼器。 Apa sih ini? Jadi selama merekam dia mendadak rusak nih, dia merekam nih. Ayo, tahu saya tinggal di sana, so so tak okay. Oke. Oke, kita akan ikut Aki bersama kita lihat. Waduh, kita bawa alat pendeteksi hantu, coy. Buset dah. Dan kita berada di semacam sebuah apa ini ya? Bangunan apa ini gua nggak tahu nih coy. Kayaknya rumah tempat tinggal ya. Semacam rusun lah. Waduh, berarti ini kayaknya menceritakan sebelum kejadian itu coy. Sebelum Katie mengalami diganggu oleh makhluk-makhluk hantu itu ya. Sebelum Katie kerasukan. Oke. Kayaknya video kali ini sampai sini aja dulu coy ya. Jadi ini masih belum jelas banget dan kita mulai parah banget diganggu sama si hantu ini ya. Dan katanya sih ada kamera terkutuk seperti ini sih, itu rekaman itu perlu kita ketahui apa isi dari video itu ataupun apa yang mereka lakukan selama merekam itu coy. Oke, kayaknya video kalian sampai sini aja dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, jangan lupa support terus channel YouTube ini, cara di subscribe, like, komen, dan di share ya. Oke, kalau begitu terima kasih dari saya. Salam Gamer.